Halo teman-teman Plan Lover Indonesia Malaysia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya mau unboxing tanaman yang kalau di Indonesia harganya cukup mahal, bahkan ada yang sangat mahal, tetapi di Malaysia itu harganya ada yang murah, ada yang menengah, dan ada yang mahal. Tetapi yang mahal pun tidak lebih mahal daripada yang di Indonesia. Nah, tanaman apa yang kira-kira channel beli kali ini yang harganya di Indonesia cukup fantastis? Simak terus videonya ini sampai habis. Oke, tarik sis. Oke teman-teman, ini adalah package-nya tidak terlalu tinggi ya, cuma sekitar 20 cm satu jengkal, tingginya mungkin panjangnya kira-kira 9 cm, lebarnya kira-kira sekitar 5 cm-an. Seperti ini, package-nya juga cukup rapat. Saya beli dari Mbak Renisa Jack, Kampung Lubuk Lasas, Medamil, Limbang. Limbangnya mana? Serawak kalau tak sabi. Serawak, jauh banget Serawak. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, dibongkar. Ini ya ceritanya teman-teman, ini ki sebetulnya aku tidak terlalu bermain di sini, cuman karena ada informasi dari teman di Indonesia bahwa ada salah satu tanaman yang di Malaysia, tanaman mungkin asli Malaysia, bukan asli sebetulnya, mungkin karena dia tumbuh di Malaysia cuman terus kemudian dibawa ke Indonesia jadi mahal sekali. Tapi karena emang ya masuk akal karena kita butuh transportasi, perizinan dan lain sebagainya ya, jadi lebih mahal. Jadi saya diinformasikan untuk mencarinya di Malaysia, dan akhirnya saya dapat, dan ternyata harganya tidak terlalu mahal ya. Saya beli ini dengan harga 28 ringgit, datanglah 30 ringgit lah, jadi sekitar 100.000 rupiah, 90 sampai 100.000 rupiah, dengan ongkos kirim 13 ringgit, sekitar 40.000 rupiah karena jauh banget dari Sarawak ya. Dan bungkusnya pakai botol. Bungkusnya pakai botol, saya baru tahu ada packingan yang menggunakan botol macam ini. Wih, keren. Dari Mbak Reni Sajek. Nah, nanti saya akan tunjukkan namanya dan juga linknya ya, kalau teman-teman ingin beli dari beliau, stoknya masih ada. Tapi untuk yang size small ini dia tinggal 2, saya beli 1, jadi mungkin enggak 1, dan stok-stok yang lain masih ada dia di atas 28 ini. Oke, kita buka. Oh, padahal saya masih ragu packingnya macam mana, tapi ternyata dari botol. Wih, mantep ya. Jadi seperti inilah teman-teman, keladi jenis Asilani atau Red Mambu atau Asilani, dia varian keladi atau alokasia kalau nggak salah. Jadi saya tidak terlalu bermain di keladi-keladian alokasia, kolokasia dan lain sebagainya ataupun kaladium, jadi saya tidak terlalu tahu jenis-jenisnya ya. Saya cuma diberikan informasi untuk mencari jenis ini, dan ini harganya cukup murah ya. Dia size small, dia kecil segini, mungkin sekitar ada 10 cm tingginya dan 2 daun. Ini dengan harga 28 ringgit atau kurang lebih 100.000 rupiah, 90 sampai 100.000 rupiah seperti ini. Padahal saya belum siapkan potnya lagi, dan packingannya cukup bagus ya seperti ini. Dia menggunakan botol yang ditutup, dia ada ini, boleh nampak nggak penjepitnya di sini biar dia tidak bisa keluar ya. Mantap sekali, kita buka seperti gimana. Aduh. Seperti ini.